Baik, terima kasih. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2020, yang mana Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang sejak 5,5 bulan karena masa pandemi COVID ini, dengan situasi PSBB, dengan situasi penerbangan yang sempat beberapa bulan tidak aktif dan mulai diberlakukan beberapa akhir ini, sehingga kami dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersinergi dengan kementerian lembaga yang terkait, termasuk dari pemerintah daerah, khususnya Provinsi Aceh, dalam waktu 1 minggu 2 minggu yang lalu dalam melakukan penyelidikan untuk tanaman terlarang yang telah diatur oleh undang-undang, khususnya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang mana khususnya di wilayah Aceh ini adalah tanaman ganja.